Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Artis senior Kiki Fatmala meninggal dunia, hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Artis berusia 56 tahun itu meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Kabar duka itu disampaikan oleh pihak keluarga dalam pernyataan lengkap di akun Instagram sang artis. Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang. Kiki Fatmala meninggal dunia pada tanggal 1 Desember tahun 2023 pada usia 56 tahun, karena komplikasi akibat kanker, kutip Ardihana Karu dari pernyataan keluarga yang diunggah dalam akun Instagram Kiki Fatmala, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Dalam kondisi berduka, pihak keluarga meminta privasi. Mereka menghargai atensi publik soal kabar duka itu. Namun, pemakaman akan digelar tertutup. Di saat-saat sulit ini keluarga kami memohon privasi dan pengertian atas rasa berduka dan kehilangan kami. Meskipun kami menghargai minat publik untuk menghormati kenangan beliau, tuturnya. Kami memilih untuk menyelenggarakan layanan memorial yang tertutup dan pribadi hanya untuk keluarga dan teman-teman terdekat. Kami meminta penghormatan dan pengertian Anda untuk memberikan kami ruang untuk berduka dan mengenang Kiki Fatmala dalam suasana yang tenang dan intim, tulis mereka. Mereka menegaskan kabar duka meninggalnya Kiki Fatmala di media sosial ini menjadi satu-satunya komunikasi resmi dari keluarga. Mereka tidak menerima wawancara atau permintaan pernyataan tambahan. Bahkan keluarga meminta untuk teman yang mau mengirimkan karangan bunga diminta mengganti dengan memberikan sumbangan ke Badan Amal sebagai penghormatan Kiki Fatmala. Bagi yang ingin mengirimkan karangan bunga, keluarga meminta agar digantikan dengan sumbangan kepada Badan Amal sebagai penghormatan untuk Kiki Fatmala, tulis keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para penggemar, teman-teman, dan rekan-rekan beliau atas pesan-pesan simpati dan dukungannya. Kami sangat menghargai pengertian rekan-rekan semua selama masa sulit ini. Terima kasih. Kiki Fatmala merupakan artis senior yang telah malang melintang di industri hiburan tanah air. Sudah banyak sinetron dan film yang dibintanginya. Namanya semakin dikenal luas setelah membintangi sinetron Si Manis Jembatan Ancol.